saat ini Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan mengembangkan sebuah sistem intervensi untuk masalah kesehatan jiwa anak dan remaja di sekolah. Sistem ini atau program ini kami namakan Simpatik, ya. Di sistem intervensi masalah emosional dan perilaku anak dan remaja secara terintegrasi. Sistem ini kita kembangkan di latar belakang ini kita lihat bahwa masalah kesehatan mental anak dan remaja itu merupakan hal yang harus kita perhatikan. Kita tahu bahwa berdasarkan Diskesdas itu depresi pada anak remaja di atas 15 tahun itu angkanya di atas 7,2. Ya, dan juga kita lihat bahwa angka bunuh diri itu menempati masalah kematian nomor 2 untuk anak dan remaja. Demikian juga masalah-masalah kesehatan mental lainnya yang menyebabkan kualitas hidup anak dan remaja menjadi tidak baik. Sistem ini kita kembangkan melalui kerjasama dengan sekolah, ya, sekolah SMP, SMA. Itu pertama adalah bagaimana kita memberikan advokasi kepada sekolah-sekolah tentang pentingnya kesehatan jiwa. Lalu setelah itu kita mensosialisasikan program ini. Kemudian setelah itu kita membentuk tim, ya. Setelah membentuk tim, kita meningkatkan kapasitas dari guru-guru sekolah, mereka untuk memahami tentang kesehatan jiwa dan sekaligus kemampuannya untuk melakukan intervensi dini. Nah, peningkatan kompetensi ini kita berikan bekal bagaimana gambaran tentang masalah kesehatan jiwa, ya, kemudian juga tentang intervensinya melalui dukungan psikososial awal PTA, kemudian juga dengan konseling, relaksasi, dan instrumen yang kita gunakan dalam program Simpatik ini yaitu SDK. Itu cara menggunakan SDK, interpretasinya dan bagaimana mengisinya kita sosialisasikan kepada sekolah dan guru-guru yang nantinya instrumen SDK ini bisa diakses di web Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Nah, instrumen ini dilakukan atau diisi sendiri oleh para siswa. Jadi sifatnya adalah self assessment yang secara elektronik nanti setelah diisi dengan beberapa domain-domainnya, ada 5 domain. Nah, nanti hasilnya akan keluar secara langsung dan bisa melihat apakah ada masalah mental, apakah ada masalah emosional, perilaku, hiperaktivitas, ada masalah prososial, ada masalah teman sebaya. Jadi ada 5 domain dan nilainya terhadap 5 domain dan secara keseluruhan. Nah, apabila ada masalah, misalnya secara abnormal atau borderline, nah itu memerlukan intervensi. Intervensinya kalau borderline dilakukan oleh guru, tetapi bila abnormal dilakukan proses rujukan ke fasilitas kesehatan, ya, secara berjenjang dan dapat menggunakan program JKN. Adanya hubungan kerjasama yang baik antara guru-guru
yang diperkenalkan untuk screening SDQ. Manfaatnya yang mungkin bisa diterima adalah bagaimana guru-guru ini akan menjaring anak-anak yang mungkin membutuhkan bantuan pelayanan secara kesehatan mental emosional pada anak dan remaja, sehingga tahu nih alur pelayanannya mulai dari tingkat bawah sampai nanti jenjangnya harus konseling ke psikiater di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herdian. Mudah-mudahan harapan saya kedepannya kerjasama ini akan terjalin dengan sangat baik dan cukup berjalan dengan well done atau dengan apik sekali, supaya anak-anak remaja kita bisa menjadi generasi yang sangat luar biasa, karena mereka nanti akan meneruskan masa depan di kehidupannya dengan kondisi yang sehat.